Bismillahirrahmanirrahim. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Mari kita makan. Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi di video kali ini sesuai dari judul, kalian udah lihat kan? Di thumbnail dan di judul pasti kalian sudah lihat semua, dan ini dia tampilannya ya. Di sini aku bakalan mukbang kerang hijau dan tutut. Kalau kalian tahu tutut atau kalian tahu kerang hijau, itu nikmat banget lah intinya gitu. Aku habis apa enggak, we never know. Di sini aku konteksnya mukbang, jadi aku bakalan makan ini doang, jadi enggak ASMR ataupun enggak challenge gitu ya. Kalau kalian kelahiran 2000 atau sampai 2005 bahkan, itu tuh tahu makanan ini, kerang hijau ya kan, terus ditambah tutut. Enak banget sebenarnya. Aku bakal makan ini langsung tuh pakai tangan langsung, jadi enggak pakai sarung tangan atau kayak sarung plastik tangan gitu, enggak. Jadi langsung pakai tangan dan aku udah cuci tangan. Tapi sebelum aku makan ini semua, pastiin aku udah minum dulu. Tapi sebelum minum aku pastinya berdoa dulu ya. Aku bakal minum ini dulu, bismillahirrahmanirrahim. Oke guys, jadi di sini nih aku juga dikasih kuahnya sama abang-abangnya tadi. BTW aku ini beli, aku nggak bikin ya. Jadi aku beli aja dan yaudah gitu. Terus aku dapat kuahnya banyak banget, satu gelas gini. Sebenarnya mau aku tuang semuanya, tapi aku takut ini tumpah. Jadi kita tuang sedikit aja. Bismillahirrahmanirrahim. Oh my god, oh my god, oh my god. Kalau nggak ntar aku makannya aku curupin ke sini gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik ala fi marjuki marjuki nazabana. Amin. Aku bakal cobain yang kerang hijaunya dulu. Bismillah. Ini kerang hijaunya. Aku mau makan pakai tangan dulu langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget, guys. Nih. Gede banget. Tuh. Siapa yang suka komen di bawah juga. Aku satuin aja sama kampahnya. Sekarang aku mau makan tutut. Setau gue tutut ini keong sawah. Tapi gak tau deh nih. Oh my god. Ini juga enak tau, ini favorit aing. Oh my god. Oh my god, oh my god, oh my god. Mari kita makan. Kita tusuk lagi, jadi tuh ada penutupnya. Terus kita tinggal congkel aja dia. Emang agak keras sih tutut ini. Tapi enak. Ish, gila gede banget guys. Nah, ini tuh kayak ada tutupnya dulu nih, kalian bisa lihat nih. Nih, ini tuh masih ketutup. Kayak nggak tahu sih, pokoknya ini bagian dari tututnya juga. Terus kita buang nih. Tuh, ya kan? Terus tinggal kita congkel dalamnya. Dia tuh keras gitu. Tuh, oh my god. Ini tuh kadang masih ada pasir-pasirnya gitu tau. Oh my god. Ih, gede banget. Coba kita makan pakai kuahnya. Langsung di sininya ya. Pakai kuah dikit, bismillah. Kerangnya nekat banget, guys. Enak. Siput-siputan apalagi ya yang enak buat aku makan guys. Coba kalian yang paham siput-siputan atau punya recommended, boleh banget ya DM aku. Aduh enak banget. Oh my god.
Nih kadang tuh yang belakangnya dia gini tuh masih ada kayak tanahnya gitu loh, pasirnya gitu. Kadang suka aku buang. Susah guys. Kadang tututnya ngumpet nih di dalam. Susah banget itu. Biasanya diisep tau. Dan keluar dia. Oh my god. Ada kuahnya juga di sini. Mantap. Bingit. Mantap bingit, gengs. Gila. Gede banget. Gila. Enak. Tapi gue rasa orang-orang tuh jarang tuh yang suka tutup. Karena pasti pikirannya sebelum makan, jorok dari sawah, jorok dari sawah. Tapi kalau yang doyan sih, enak-enaknya aja. Gede-gede banget guys tututnya. Oh my god. Wah gila. Aduh susah banget tusukin ininya nih. Keras. Oh my god. Dia keluar guys dari cangkang. Cuman kalau makan tutut tuh malesnya ya itu, nusuk-nusuk ininya nih. Kadang tuh susah sekali tuh dia. Bisa kita sedot. Wow, baru ada yang bentuknya kayak keong beneran. Kayak, tau gak sih, kelomang-kelomang gitu loh. Mirip banget ini. Oh my god, aku makan kelomang. Gede-gede banget. Maaf ya guys kalau ada yang pakai tangan kiri. Ya. Kecil banget deh.
Gak apa-apa kecil, yang penting ada isinya. Daripada gede-gede kosong kan. Kadang malesnya makan kerang tuh kayak gitu. Gede doang tapi kosong. Masih ada yang ketutup. Gue gak akan buang-buang waktu gue buat membuka ini. Yang pertama belum tentu kebuka. Yang kedua udah pasti mancing emosi. Tapi hati-hati nih, kadang suka kena mata. Kuahnya kan perih ya. Ada pedes-pedesnya gitu. Udah gue sedot juga lu. Keras sekali kau bah. Cuman kalau tutut ada rasa agak pahit-pahitnya dikit gitu, tapi nggak pahit banget, nggak sepahit obat lah ya. Gede banget. Kita cari kerang. Kerang ini masih banyak isinya. Gede banget. Gila. Enak nih kalau tutut yang gede-gede gini. Gede banget. Omo gede banget. Wow, belum. Oh my god tuh. Dia tuh kayak gini nih. Kalau kalian lihat, ah gila, gede banget. Yang kecil banget aja ada. Mantep banget kerangnya, manis banget, tututnya juga enak banget, dagingnya enak banget tututnya. So far ini not bad banget. Okay, segini aja video aku mukbang kerang hijau dan tutut. So kalau kalian suka sama videonya, jangan lupa di like dan jangan lupa di subscribe bagi yang belum. Dadah!